Yes, dia kertas guys, kertas. Tadadang. Macam ni. Wow, ya ini lawa, kamu lawa. Lawa. Lawa kan? Lawa kan? Lawa kan? Tadadang. 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 Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak Aman Jaya. Hi guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang korang tengok dekat tajuk, kita akan buat Mystery Hour Haul bertemakan decoration item. Dan macam biasalah mesti ada macam tapi dan apa semua kan. Dia macam takde lah macam decoration sangat, tapi barang-barang ni lawa, dia macam sedap mata memandang. Kalau kita letak kat satu tempat tu, dia akan jadi lawa sebab benda tu lawa. Ha, so boleh lah kot dikategorikan sebagai deco. So tanpa buang masa, marilah kita mulakan. Alright, dekat sini ada satu je plastik, tapi ada banyak barang dalam ni. So macam biasalah, jom kita mulakan. Udah lupa aku nak bagi tahu sebab apa decoration item, sebab aku ada tanya dekat IG story untuk mesej awal kali ni kau nak apa. Lepas tu ramai minta deco. Lepas tu aku pun fikir-fikir, yes, aku pun macam memerlukan deco. Dan barang ni adalah barang yang tentang nak sambut birthday, sebab tak lama lagi birthday tok aku 2 hari bulan 10. So barang yang aku beli ni adalah untuk sambut birthday tok aku. Dalam masa sama adalah basket barang-barang aku. Okay, jom, tak nak cakap banyak, kita mulakan. Barang yang pertama adalah aku beli yang ini. Aku tak tahu benda ni apa, tapi dia macam macam tu, macam kertas. Dan aku rasa banyak benda ni. Aku buat dia sebagai pembalut hadiah, sebab apa warna kuning? Sebab nak sambut birthday tu aku nanti, tema dia kuning. So aku beli benda-benda yang macam warna kuning sikit lah. Macam tu, pembalut hadiah. Dia kertas tu ni tau. Dan aku rasa dia panjang gila sebab dia banyak dia punya layer. Nak buat dekat kotak. Yes, dia kertas guys, kertas. Warna aku tak pasti, aku nampak warna kuning je. Aku betul ambil lah. Eh, kita ada ni. Aku tak tahu nama dia apa, wrapping kan. Entahlah. Macam untuk pembalut hadiah ni, tapi yang kertas. Lepas tu kita ada kita ada crown. Crown ni macam-macam warna kat belakang tu. Dan aku ambil yang warna kuning gold macam ni. So macam tu rupa dia. Jomlah kita tengok. Oh, nampak tak? Wow, dia ada glitter-glitter dekat situ. Lepas ada renda-renda ni. Cara nak buat dia, kita masukkan dekat belakang ni. Yes. Oh, dia punya kecil je. Nampak tak? Lepas tu pakai je lah. Macam itu. Nak pakai ke tak? Okay, tak yalah, nampak macam tak apa-apa je rambut aku ni. So macam ni jadi dia. Kalau macam kau kepala besar kan, so boleh ni sangkut kat dekat leher ni lah. Nampak macam lawa ni crown dia. So boleh je beli untuk siapa-siapa. Crown DIY. Lepas tu untuk decoration lagi, aku beli, tada, kita ada balloon. Aku beli yang nanas ni satu. Lepas tu ada pisang dua. Jom kita tengok. Oh, bagus, bagus. Dalam dia, kau dapat ni. Dapat dia punya balloon ni. Lepas tu dapat straw supaya kita boleh tiup terus. Dan, besar weh. Wow. Besar-besar nampak tak? Jom kita tiup satu. Boleh ke tiup ni sebab nak sambut birthday dia ni. Masukkan je straw ni dekat sini. Ada lubang ni. Hati-hati tau, jangan sampai terkoyak. Okey, dah masuk. Aduh, pening rasanya. So, inilah hasil dia. Ini kalau balloon yang helium, lagi lawa sebab dia boleh terbang kan. Tapi ini sebab tiup sendiri je. So, macam kita nak lekat dekat dinding ke, dekat mana-mana ke, boleh lah. Cabutkan straw ni. So, hasil dia macam ini. Sama tak? Boleh lah kot kan? Boleh lah tu, boleh lah. So, besar dia kat WC dia besar. Ya, nanas ni aku malas pun nak tiup. So, tak payah tiup lah kan. Tadi ni, balloon. Ni letak kat belakang ke? Okay, lepas tu kita ada
Tara, ini pun hadiah untuk aku. Yang bakul ni, aku tengok kalau orang buat mesti DIY haul, mesti akan beli bakul ni tau. Aku pun macam lama macam fikir, lama sangat aku tak beli ni. Aku pun beli je lah kali ni, alang-alang untuk atuk aku. Boleh lah dia nak bubuh tasbih ke, bubuh Quran kecil ke dalam ni. Dan dia berat, ini memang yang berkualiti. Dan dia ada dua saiz, satu yang besar ni, aku ambil yang besar. Dan ada satu saiz lagi yang kecil sikit. Tapi aku ambil yang besar lah sebab senang sikit. Untuk letak telur pun okey juga. Dia punya ni besar juga weh, besar. Ini best. Sesuai lah. Dan warna ada satu warna je, warna pink. So untuk aku tak ada, untuk aku je. Kita ada apa ke nama ni? Bakul supermarket. Macam ni. Ini warna pink ni. Okey, selepas itu kita ada tarang. Wow, yang ni lawa, koma lawa. Dan harga dia RM2 sahaja. Dia bagi aku sangat-sangat berbaloi. Nampak macam real kan? Dengan nampak dia punya batu-batu ni, lepas tu pokok dia ni. RM2 je. Dan dia punya ni bukan kaca, dia macam plastik sikit. Tapi kalau macam jatuh ni pecah lah. Dia plastik ni plastik yang tebal. Bagilah tak kaca, kita tak ada nak risau sangat jatuh ke apa kan. Tapi bagus, dia nampak real sangat dengan harga RM2. Dan dia ada macam-macam pokok. Tapi aku ambil pokok ni sebab aku lagi suka pokok ni nampak real berbanding pokok lain. Lawa kan? Ini untuk aku je lah, untuk hias dalam bilik. Situ. Okay. Lawa kan, lawa kan. Lepas tu ada cup. Cup untuk semua birthday nanti lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 20 cup lawa. Cup kertas biasa je. Ada 20 pieces. Dan dia ada macam-macam warna lagi. Okay, tapi aku ambil warna kuning. Dan pinggan aku lupa nak beli. Aku beli cup je. Pinggan kertas aku lupa nak beli. Lepas tu hadiah untuk aku lagi. Kita ada getah rambut. Getah ni dia ada ni tau. Satunya dia ada macam, macam apa nama, tag kat sini. Tag dia. Tapi cashier tu dah cabut. Aku pun tak tahu lah kenapa. Tag kertas je, bukannya yang hanger tu. Kertas tu aku tak tahu kenapa dia cabut. Tapi murah lah yang ni, 90 sen lebih kot. Tapi tak sampai RM1 lah. Dia ada macam-macam warna. Ada warna hitam, krim, warna kelabu. Tapi aku ambil ni warna purple, warna pink pekat macam ni. Lawa kan. Dia macam baldu soft untuk getah rambut. Sesuai lah kot. Aku pun macam, aku tak faham sangat benda-benda sini. Aku nampak macam lawa, dia macam selesa, aku pun beli je. Kita ada getah rambut kat sini. Lawa kan, nampak tak warna ni. Aku patut beli banyak lah. Tapi silap aku beli dua je. Ni bagus, ni bagus. Dan memang akan digunakan pun. Cik, yakin je. Lepas tu aku beli air. Air Nescafe. Ini pun untuk aku juga. Sebab biasalah orang tua dia suka minum kopi kan. Aku membeli je lah Nescafe Smooth Latte. Macam sedap. Aku pun beli je lah. Lepas tu kita ada, kejap. Selipar. Selipar untuk dipakai dalam rumah. Untuk aku juga. Dia ada macam-macam warna. Tapi biasalah untuk perempuan, aku beli yang warna pink. Untuk pakai dalam rumah ataupun nak pakai dekat luar rumah. Dia punya ni tak ada berat sangat. Tapi boleh dikatakan berat. Sebab dia macam berkualiti. Bukannya ringan punya. Kalau ringan sangat macam, apa nama ni? Styrofoam. Macam polystyrene. No, ringan no kan. Tapi tak. Yang ni dia berkualiti. Selipar getah. Selipar getah macam ni biasanya dia bertahan lama. Ujung dia tu tak senang tercabut. Lepas tu ada under dia ni. Lepas tu bawah dia tu tak mudah tergelincir. Lawan, lawan. Kita ada selipar. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Sebab barang yang aku beli ni tunjuk macam ni je lah. Dia tak ada nak guna-guna, nak demo apa. So yang ni je. Lepas tu aku beli selipar lagi untuk aku. Tadang. Yang kali ni selipar untuk pakai dalam rumah atau dalam bilik. Selipar ni memang aku akan pakai dalam bilik sebab bilik aku ni kalau hujan ke, kalau hujan lah, bilik aku akan jadi bilik orang yang paling beriman. Sebab sejuk gila. Macam dalam peti ais tu tak sejuk dia. Dan kalau sejuk-sejuk macam ni, aku kaki memang aku tak tahan. Kaki aku mesti akan sejuk gila. So sebab itu aku pun beli. Kadang-kadang aku buat kerja kat sini, tengah hujan sejuk kan, boleh pakai selipar ni. Aku rasa memang selipar ni aku letak kat situ juga. Aku letakkan dekat bawah meja ni supaya memang aku boleh pakai. Lepas tengah buat kerja, kaki kita duduk atas simen lantai ni kan. So bolehlah pakai benda ni, selesa. Dia memang selesa, ya Allah. Kalau selipar yang macam ni,
banyak sangat dekat mesti dah awal. Tapi aku pilih punya lama. Aku pilih selipar tu, lalu aku ambil yang ni. Sebab dia selesa gila. Bila kau mesarong yang kaki dalam ni, selesa. Sebab dalam dia tu bulu-bulu juga. Tak ada langsung yang kulit. Semua bulu baldu. Bawah dia style, bawah dia. Nampak tak? Dia macam-macam warna. Tapi aku ambil warna coklat lah. Sebab aku nak warna coklat lah. Dan kaki aku besar gila weh. Tengok saiz apa aku ambil. Tapi yang ni best. Yang ni aku suka. Memang aku suka. Aku tak rasa macam terkilan pun walaupun dia macam mahal sikit. Tapi macam boleh lah. Okay, yang ni kita ada selipar. Lepas tu, aku tunjuk mana dulu. Okay, aku tunjuk yang ni dulu lah. Tadaaa. Yang ni pun aku beli untuk tu aku letak dalam bilik dia. Air freshener. Yang ni pun dah banyak kali dah aku nampak. Tapi aku macam tak beli-beli kan. Lepas tu kali ni. Okay, takpelah. Kita beli je. Okay, sebelum kita bagi hadiah ke orang, kita try dulu macam mana. Tadaaa. Dapat dia punya mesin ni. Lepas tu dia bagi ni penyembur ni sekali. Wow. Belakang dia macam itu. Tepi dia macam itu. Eh, lawanya. Depan dia macam itu. Tepi dia macam itu. Dia dah siap bagi bateri. Nampak tak? Dia dah siap bagi bateri. Wah, bagus-bagus. Nak buka je, kau just tekan je atas ni. Tekan button atas ni, dia buka. Haa, macam tu. Lepas tu, yang bateri ni kita alihkan. Cabutkan dia punya ni dekat bateri tu. Selepas itu, aku lupa nak beritahu. Aku ambil yang bau sakura and water lily. Sakura, water lily, bau bunga-bunga macam tu. Bau dia sedap. Wow, bau macam kat office. Lepas tu, masukkan saja. Lepas tu tutup. Aku lupa nak setting. Kat sini dah ada 9 minit, 18 minit, 36 minit. Kita buat 36 minit supaya dia jimat. Lepas tu tutup. Bau wangi. Bau dia bau macam minyak wangi. Bau macam minyak wangi. Bau dia wangi gila dia sumpah. Okay, ini best. Ini memang betul-betul decoration eh. Dia punya ni memang lawa gila. Kau meletaklah dekat mana-mana yang kau nak. Kat sini. Okay, macam tu. Okay. Dan ini adalah barang yang terakhir di mana yang ni memang aku akan guna dan aku suka gila sebab dia comel. Iaitu adalah kucing. Yang ni macam-macam corak tapi aku ambil corak yang ini sebab aku nak corak yang ini. Dia ada ekor kat sini, lepas ada telinga kat sini, belakang kosong. Dekat sini ada zip supaya kita boleh buka nak basuh. Dan dalam dia adalah span. Span yang macam itu, nampak tak? Span macam itulah, malas pula aku nak buka besar-besar ni. Dan tetap ni benda apa? Ini untuk letakkan dekat kerusi. Kerusi ni dia tak ada cushion tau. So bila duduk tu kebel bontot ni kan. So macam ni. Sebelum ni aku guna yang ni je. Alas nipis ni kat kedai RM2. Dan sekarang ni kita akan ganti dengan kucing yang comel ini. Letak je kat sini. Tu dah siap. Kesian dia dua kena tindih. Tapi tak apalah pada muka. Tapi comel kucing ni. Yang alas ni pun macam-macam juga. Dia ada macam-macam corak apa semua. Tapi harga yang lain-lain lah. Tapi aku ambil yang ni je. Sebab ini macam harga mampu milik. Dan dia comel. Tu letak je kat sini. Bila kau menduduk tak adalah kepala bontot sangat. Tapi lawa kan comel kan. Orang. Ada je macam tu. Untuk letak kat atas kerusi. Aku pun beli je. So, aku rasa setakat itu saja video kita kali ini. Barang-barang dia tak adalah banyak sangat. Tapi, aku kata. So, setakat itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih yang menonton video ni sampai habis. Kalau kamu nak barang-barang ni, silalah pergi ke Mr. DIY. Cari sampai dapat. So, setakat itu saja. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Bye. Tanda kasih tidak termatri, ikatan raja sehari.